Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Camat Karimunjawa, yang kami hormati para templar dari FBK beserta panitia dan para peserta acara pelatihan batik tahun 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, tanggal 25 Oktober 2021, kita akan melaksanakan acara pembukaan pelatihan batik yang akan berlangsung mulai tanggal 25 sampai dengan 1 November 2021. Acara ini didukung oleh Kemendikbud Bidang Fasilitas Bidang Kebudayaan 2021. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan bismillah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia sebagai bentuk nyata partisipasi kita menuju ketahanan budaya Indonesia. Tentu fasilitasi seperti ini bagi kita yang di Karimunjawa sangat kita butuhkan untuk seperti tadi lebih memaksimalkan kita dalam berkarya. Adapun yang menjadi tema besar dari kegiatan ini, kegiatan FBK ini adalah menuju apa ketahanan budaya. Kami menerjemahkan ketahanan budaya itu ada tiga hal penting, ada hubungan vertikal. Di level filosofi, di mana di posisi itu
ruang-ruang imajinasi pemahaman para leluhur kita terhadap menyikapi alam. Alam ini yang kemudian turun ke bawah dinyatakan dalam bentuk ritual, karya, simbol-simbol yang sederhananya itu kita biasa sebut dengan strata sosial. Kemudian strata sosial ini akan kuat, akan mengakar apabila ada denyut ekonomi di situ. Itu menjadi salah satu ruang kita, target kita dalam berkegiatan nanti. Selamat datang, selamat bergabung kepada para peserta pelatihan nanti. Besar harapan kita, nanti kita mohon komitmennya untuk peserta untuk mengikuti rule yang sudah diberikan ke panitia, dan yang lebih penting adalah semangatnya karena hasil dari kreasi nanti dari kegiatan ini tetap akan kita dampingi. Syukur-syukur nanti, bukan syukur-syukur, kita akan menuju ke sana agar kreasi batik ini akan menjadi salah satu pekerjaan alternatif bagi kita. Mohon ya komitmennya. Tapi nanti kan lokasi kita pilih jadi dua. Untuk wilayah Parimun ada 10 peserta. Untuk wilayah Pemujan ada 10 peserta. Sebenarnya kita ingin lebih, tapi karena kita masih di musim pandemi, masih di garis itu, jadi untuk saat ini ya kita maksimalkan gitu. Saya rasa cukup pengantar dari saya. Terima kasih kepada Pak Camat atau yang mewakili atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang keempat yaitu sambutan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Fahrul Alim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang kami hormati, Bapak Mus Rehin mewakili Bapak Camat yang kebetulan saat ini di Jepara. Terima kasih telah bisa hadir. Bapak Ketua Sanggar PKBC sebagai penanggung jawab kegiatan pelatihan batik, teman-teman dari Jogja, Dongaji, dan juga semua anggota peserta pelatihan batik yang kami hormati dan kami banggakan. Kami sedikit menyampaikan tentang terlaksananya kegiatan pada kesempatan hari ini dan nanti akan berakhir pada tanggal 1 Oktober kalau tidak salah. Berawal dari fasilitasi yang diberikan Kementerian Bidang Kebudayaan yang kebetulan di-share oleh salah satu teman kita di penggiat budaya, melihat pentingnya Karimun Jawa mempunyai produk unggulan. Dalam hal ini mendukung program pemerintah mengenai pariwisata yang berkelanjutan, yang tentunya bagaimana cara bisa meningkatkan perekonomian di Karimun Jawa, sekaligus kita selaku warga Karimun Jawa punya semacam sesuatu yang khas yang kita miliki. Oleh sebab itu, dengan musyawarah yang dilaksanakan oleh beberapa penggiat budaya, kemudian kita sepakat untuk membuat atau mengajukan proposal mengenai pembuatan batik khas Karimun Jawa. Kegiatan yang sangat susah payah kita raih,
Jadi ratusan orang itu telah membuat proposal yang sama dengan kita. Tapi alhamdulillah Karimun Jawa bisa menjadi salah satu yang di ACC. Padahal kita di tengah laut ya. Ini mohon sekali kepada semua peserta, kami selaku panitia sangat mengharap agar benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan yang langka ini. Jenengan nanti akan menjadi pioner-pioner pembatik Karimun Jawa ke depan. Itu harapan kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Sekali lagi, tetap semangat dan harapan kami komitmen dari pelatihan ini kita jaga bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kelima yaitu dari Bapak Camat Karimun Jawa atau yang mewakili sekaligus sebagai pembuka acara Bapak, kepada Bapak Muslikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat pada pagi hari ini. Pelatihan batik khas Karimun Jawa kami nyatakan dibuka.